Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil alil adzim. Kojo di batang panjenengan Bapak Bupati Ponorogo ingkang satuhu kinurmatan panjenengan Mas Dewan saking DPRD Kabupaten Ponorogo ingkang satuhu kinurmatan. Kojo di batang panjenengan Forfimka Kecamatan Ngebel ingkang satuhu kinurmatan. Kojo di batang panjenengan Bopo Lurah Sekecamatan Ngebel ugi Kecamatan Jenangan ingkang satuhu kinurmatan. Panjenengan Bapak Lurah Pupus saperangkatipun ingkang satuhu kinurmatan. Kunjung dumateng sagunging para rawuh kakung semana putri ingkang satuhu kinurmatan ugi boten katalupen panjenengan kidalang Ki Cahya Kuntadi sarombongan saking dalem Karanganyar ingkang satuhu kinurmatan boten katalupen kata-kata saking Krawitan Madangkara mijeli saking Solo ingkang tansah kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken muji syukur alhamdulillah dumateng sarenipun Dhat ingkang Maha Welas dalam mawasi Gusti ingkang Maha Agung lan Maha Suci janengi Allah Subhanahu wa taala. Bilih punapa ta arek kalang gadalu punika kala panjenengan sami saged hangrawuhi marak sowan wontenipun kademangan pupus kanthi pinaringan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa Allahumma amin. Shalawat lan salam mugi tansah kaparingaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing soho nuntun kula panjenengan sedaya saking jaman pepadang lan jaman ingkang kados samangki ingkang kita rantos safatipun binjang wonten minhada illa yaumul kiamah. Allahumma amin. Nuhun kula nuhun kepareng matur kanjeng Dhyang Bathang Papundhen saha sagunging para rawuh kakung semana putri ingkang sampun marak sowan wontenipun kademangan pupus ingkang satuhu kinurmatan. Kawula ngadeg ngabiyantara wonten ajeng jenggan kula sami badhe gempil kamardikan panjenenganipun sowang-sowang badhe matiti saken wonten-wonten ronceng adicara wontenipun ari kalenggahan dalu punika. Adicara kasepisan jenenge pambuka adicara kali sambutan saking panjenengan ketua panitia adicara ingkang angka 3 sambutan saking panjenengan Bapak Lurah Pupus sambutan ingkang angka sekawan saking panjenengan Bapak Bupati Ponorogo utawi emangke ingkang hanya nyuli adicara angka gasal doa soho panutup katika wedal sampun anungkap dalu sumangga pawiwahan paragan wontenipun kademangan pupus mriki kita bika sarasareng kanthi wawasan umul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugia kanthi wawasan umul Quran Al-Fatihah saged betul lancaripun hati cara wontenipun paiwahan paring agung wontenipun kademangan pupus hadi negrat. Andera dijelengko kali janeki sambutan saking panjenengan ketua panitia dumateng panjenengan sasono kala sumangkaken semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Bupati Sugiri Sancoko yang pada saat ini beliau masih dalam perjalanan.
Yang kami hormati Bapak Victor Rubianto, anggota DPR DPRD Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati Forvinka Kecamatan Ngebel, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD sewilayah Kecamatan Ngebel. Yang kami hormati Ki Dalang Ki Cahyo Kuntadi beserta seluruh rombongan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pupus beserta seluruh perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Ibu warga masyarakat Desa Pupus yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh panitia bersih desa Desa Pupus tahun 2023. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Balai Desa Pupus dalam rangka menghadiri pagelaran wayang kulit untuk bersih desa tahun 2023. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, izinkan kami selaku panitia bersih desa menyampaikan laporan kegiatan bersih desa Desa Pupus tahun 2023. Namun sebelumnya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan pada malam hari ini. Sugeng rawuh Bapak Ibu sedoyo dipun sekecaken anggenipun nelenggahan pinarak wonten panggenan ingkang sampun dipun sediaken. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Pupus, rekan panitia, seluruh donatur serta seluruh elemen yang telah mendukung suksesnya acara bersih desa tahun 2023, baik berupa tenaga, pikiran serta materi demi lancarnya acara pada tahun ini. Kami atas nama panitia tidak dapat membalas seluruh kebaikan panjenengan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencatat kebaikan panjenengan dan menjadikan amal ibadah sehingga mendapatkan balasan yang berlipat. Allahumma amin. Selanjutnya kami atas nama panitia, apabila dalam kami menyambut kehadiran panjenengan semuanya, Bapak Ibu tamu undangan pada malam hari ini tentunya banyak kekurangan. Maka dari itu kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa acara bersih desa ini merupakan salah satu warisan budaya nenek moyang. Substansi dari acara ini adalah rasa syukur masyarakat, khususnya Desa Pupus, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala kenikmatan, serta sebagai doa agar selalu diberikan keselamatan dan kemudahan dalam segala aktivitas, sekaligus sebagai rasa penghargaan umat manusia dengan alam semesta. Tradisi budaya ini menyimpan kearifan lokal tentang pentingnya nilai kebersamaan dan kekeluargaan serta gotong royong dalam bermasyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial warga desa.
dengan meninggalkan seluruh bentuk perbedaan untuk berselaras dalam satu kesatuan. Inilah yang patut kita teladani ke dalam kehidupan nasional dan berbangsa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kegiatan ini perlu kami sampaikan juga bahwa dasar kegiatan bersih desa, khususnya Desa Pupus tahun 2023 sebagai berikut. Satu, berdasarkan Perdes APBdes Desa Pupus tahun anggaran 2023. Dua, keputusan Kepala Desa Pupus nomor 140/24/405.30.19.06/2023 tentang pembentukan Panitia Bersih Desa, Desa Pupus tahun anggaran 2023. Selanjutnya, sumber anggaran kegiatan bersih desa, Desa Pupus tahun 2023 ini adalah sebagai berikut. Satu, APBdes Desa Pupus tahun 2023, khususnya dari sumber pendapatan asli desa dan penerimaan bagi hasil. Yang kedua, swadaya masyarakat Desa Pupus. Yang ketiga, swadaya pengguna air bersih dari Desa Pupus. Yang keempat, iuran perangkat desa. Adapun rangkaian acara bersih Desa Pupus pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut. Yang diantaranya satu, pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan tadi siang pagelaran Reog Gembong Singo Bawono di depan Balai Desa Pupus. Yang kedua, pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan kegiatan risalah doa dan dilanjutkan dengan selamatan di Balai Desa Pupus. Yang ketiga, pukul 19 sampai dengan selesai telah dilaksanakan pengundian percepatan pembayaran PBB tahun 2023. Selanjutnya, yang keempat, sebagai puncak acara dilaksanakan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk oleh Dalang Ki Cahyo Kuntadi yang akan disaksikan, yang akan kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang berbahagia, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf dalam menyampaikan. Akhiru kata, wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur suwun kangging panuwun Gusti Dewateng Ketua Panitia. Sagunging para lawuh kagung semana putri kasatur kabupaten sawetawis lebet sambutan ingkang angka kalih saking panjenenganipun Bapak Lurah Pupus Dewateng panjenenganipun Sasono kala semanggaken semangka. Tuluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk, Pak. Dereng nggih. Sepindah malih kersane mboten ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Katur kunjuk dumateng panjenenganipun Bopo Camat Jajaran Porpincam Kecamatan Ngebel Bopo Dan Ramil Bopo Kapolsek Ugi Jajaran Anggotanipun Ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bopo Piksa Rubianto selaku anggota Dewan Kabupaten Ponorogo ingkang tansah kawula hormati kawula tresnani ugi kawula banggaaken kadang kinasih Bapak Demang ugi Ketua BPD Sekretaris Desa Sekecamatan Ngebel Datan kata lumpen dumateng panjenenganipun Bopo Ki Cahyo Kuntadi beserta rombongan saking Madangkara ingkang mijil saking Karanganyar Jawa Tengah ingkang berbahagia Datan kata lumpen dumateng jajaran lembaga desa, ugi tokoh agami, tokoh pemuda, bapak ibu undangan ingkang berbahagia. Saderengipun sumangga kita sareng-sareng tansah ngunjukaken rasa syukur kita dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Awit saking peparingipun rahmat nikmat katitik wonten ing dalu punika kula dalah panjenengan sedaya pinaringan kesehatan saengga saged makempal manunggal wonten ing Bali Desa Pupus kanthi kawontenan wilujeng kalisner ing sambikala amin ya robbal alamin selawat serta salam mugi tetep kita kunjukaken dumateng panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita rantos-rantos sapaat pitulunganipun wiwit kita gesang wonten ing alam dunya saengga benjang wonten ing yaumil kiamah amin ya robbal alamin dumateng sagunging para rawuh saderengipun kawula ngaturaken sugeng rawuh ugi ngaturaken agunging panuwun pilih panjenengan sedaya sampun kasdu rawuh saperluwi hanggrawi undanganipun Pemdes Desa Pupus. Lan ugi ngaturaken sugeng rawuh ugi matur suwun sanget dumateng panjenenganipun Ki Cahyo Kuntadi beserta rombongan ingkang wonten ing dalu punika sampun berkenan hadir wonten ing dilap Desa Pupus saperlu cahos panglipur dumateng warga Desa Pupus. Khususipun pada umumnya sedaya pamirsa. Lan ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Camat beserta jajaran Porpincam Kecamatan Ngebel yang telah berkenan hadir. Bilih wonten ing adicara dalu punika Desa Pupus, pemerintah Desa Pupus dipun sengkuyung kalian warga masyarakat ngawontenaken hajatan bersih desa. Sedaya kala wau mewujudkan raos syukur kita dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing taun ingkang sampun kalampahan. Ugi nyuwun ngalap barokahipun dumateng ngersanipun Gusti Allah mugi-mugi ing taun ing ajeng mugiyo sedaya warga masyarakat Desa Pupus pinaringan seger kuarasan ayem lan tentrem
lanugi dipun kadah-kadahaken rejekinipun. Mugi-mugi ing taun ngajeng saged gelar ringgit kados wontening dalu punika. Amin jarobal alamin. Dumateng sagunging para rawuh sami, kula ugi matur suwun sanget dumateng segenap panitia ingkang sampun lan ugi dumateng kadang-kadang sinuman ingkang sampun mengemas kegiatan bersih desa kanthi gelar ringgit wonten ing dalu punika. Awit sedaya kala wau boten saged kalampahan mbok bilih. Sedaya mboten nyengkuyung kegiatan punika. Pramila terbukti ing dalu punika rasa persatuan dan kesatuan yang kompak, rasa gotong royong yang tetap kita jaga, tetap kita jalin. Alhamdulillah bisa terwujud pada malam hari ini. Pramila sepindah malih matur suwun sanget. Mbok bilih kula mboten perlu matur ingkang kathah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wiwit purwa madya hingga wasana wonten atur ingkang kirang hanuju prana mawantu-wantu nyuwun pangapunten. Panutuping atur rahayu rahayu rahayu. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuki panuwun kunjung dhumateng panjenengan ketembang pupus. Kepada kematur kujudu pada saguging pororawu, kakung semuanya putri kan sabun malasuan, wantaripun kat tembangan pupus, hadir di kereta kang satu hukir lebatan, sautawis, lumobat wantaripun sambutan ingka ongko tigo, saking panjaripun Bapak Bupati Ponorogo, emriki dereng sakit rawuh, pramilo, kasun, anginipun ahanya nyuli, panjaripun bopo, camat kebel, sasono, kalau semangkakan, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washofihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kidalang Bopo Kucahyo Kuntadi beserta rombongan dari Karanganyar, selamat datang, sugeng rawuh, Kidalang. Yang saya hormati pula Kang Mas Fikso Rubianto, anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Yang saya hormati rekan kami Forbimka Kecamatan Ngebel, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, beserta anggotanya yang hadir secara pribadi, beliau berdua. Yang saya hormati pula Ketua Panitia Penyelenggaraan Bersih Desa Pupus beserta anggotanya. Yang saya hormati Kepala Desa Pupus beserta staf dan perangkatnya. Yang saya hormati pula rekan-rekan dari jajaran Kepala Desa
sekecamatan Ngebel yang hadir secara pribadi, tak terkecuali juga rekan-rekan dari kecamatan, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh ulama, para kiai, para haji, desa pupus atau yang hadir secara pribadi, yang saya hormati pula bapak-bapak atau ibu undangan yang hadir di acara malam hari ini. Bapak ibu hadirin undangan yang berbahagia, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul hadir dalam rangka undangan yaitu Bersih Desa, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat juga salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Wasallam yang selalu kita tunggu syafaat dan pertolongannya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama saya mengaturkan mohon maaf kepada Ketua Panitia Bersih Desa Pupus dan juga Bapak Kepala Desa Pupus dan juga masyarakat Desa Pupus khususnya, bahwasanya pada malam hari ini beliau Bapak Bupati Ponorogo bersedia hadir di acara Bersih Desa ini. Namun demikian mohon maaf Bapak Ibu sekalian khususnya Ketua Panitia, Kepala Desa Pupus dan juga masyarakat Desa Pupus. Namun demikian mudah-mudahan nanti seusai tamu dari Jakarta yang sekarang masih berada di Pringgitan, nanti sekiranya cukup beliau Bapak Bupati akan bersedia hadir di acara Bersih Desa, Desa Pupus ini meskipun waktunya agak terlambat atau malam. Mboten napa-napa nggih, Pak Lurah atau masyarakat Desa Pupus, nyuwun pangapunten nggih. Insya Allah nanti tamunya sudah selesai, beliau juga berkenan hadir di acara Bersih Desa di Desa Pupus ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kecamatan Ngebel juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Pupus dan juga Ketua Panitia Penyelenggaraan Bersih Desa yang mana malam hari ini sudah menggelar kegiatan yang sangat spektakuler. Jadi mulai tadi pagi itu sudah mulai kegiatan-kegiatan dan juga sore tadi sudah digelar kesenian budaya atau Ponorogo asli yaitu Riok Ponorogo. Dan pada puncak acaranya pada malam hari ini yaitu pagelaran wayang kulit Semalam Suntup dengan mengambil lakon Petruk Dadi Ratu. Mudah-mudahan dengan mengambil judul Petruk Dadi Ratu ini nanti bisa menjadikan sauri tauladan kepada kita semua dalam kita hidup bermasyarakat. Monggo nanti sarang-sarang kita menikmati, menyimak pagelaran wayang kulit dan monggo kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan tentunya dengan pagelaran wayang nanti bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk kita semua dalam hidup bermasyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat khususnya Desa Pupus yang sudah bergandeng erat, bahu-membahu yang mana bisa menyelenggarakan acara pagelaran wayang kulit dengan spektakuler ini. Saya yakin tanpa ada dukungan dan partisipasi dari masyarakat atau mungkin sponsor, saya yakin tidak akan bisa terselenggara dengan sukses pada kegiatan malam hari ini. Monggo Bapak Ibu sekalian, nanti kita simak pagelaran wayang ini, jangan kundur, sampun kundur rumiyin nggih. Kita habiskan sampai pagi. Karena ini juga luar biasa malam hari ini Bapak Ibu sekalian,
panjenengan biasanya cukup mirsani wonten televisi, sekarang hadir di sini. Jadi panjenengan rugi nek nanti mangke panjenengan jam sedoso kondur rugi. Kula mawon mangke nutuk ngantos cekap, nggih. Menapa sebabipun? Menika ada Mbak Elisa nika. Nah, ini Mbak Elisa, saya juga demikian Mbak Elisa. Saya biasa nyimak hanya di TV, ini sekarang bisa, insya Allah nanti saya bisa jabat tangan langsung. Gih. Mohon izin, lo tak salaman. Gih. Gitu ya Mbak Elisa. Gih. Gih, selamat datang Mbak Elisa di Desa Pupus ini, Kecamatan Ngebel. Jadi kita di Ngebel itu luar biasa, hawanya dingin, sejuk, masyarakatnya juga damai. Nah, niku nggih, cocok kalau malam hari ini nanti kita selenggarakan wayang kulit, terutama Mbak Elisa nanti menyapa kepada masyarakat Ngebel secara umum, nggih, umumnya nggih. Nggih, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf, insya Allah nanti Bapak Bupati kerso hadir di sini meskipun agak terlambat, tidak apa-apa. Maka dari itu saya tadi untuk mengizinkan beliau kepada masyarakat Desa Pupus khususnya dan juga masyarakat Ngebel pada umumnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, warido warinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panuwun panjenengan Bapak Camat Minangka sedaya panjenengan Bapak Bupati Ponorogo saguging para rawuh kagung semana putri kang satra kabupaten mugia hadicara bersih desa wontenipun Desa Pupus pikantuk berkah Gusti sumangga hadicara umbul donga kalaksanakon wontenipun Paiwan Kunci dumateng panjenengan Bapak Mudin kasuwun hami doa wonten sasana dumateng panjenengan sasono kalau sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala bisyafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa kliniyatin sholihah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at. Wa tarfa'una bihanika 'ala ad-darajat wa tubaliguna asyal ghayati min jamil khairat wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aftah halin wa bal khair wa bal barakah wa bal nikmah wa bal rizqi wa bal quwwati wa bal sihhati wa bal salamati wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah
wasrib ana bi haqqil Qur'anil azim wa nabikal karim syaritunya wa syaril akhirah ghafarallahu lana wa birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken kripat dhumateng Bapak Mudin mugi ya donga kula panjenengan sami. Gusti ingkang maha pitutur mati Allah Subhanahu wa taala paling fadilah barokah khususipun dhumateng keluarga masyarakat Desa Bubus umumipun dhumateng kula panjenengan sami ingkang sampun marang sowan wontenipun kademangan Bubus mriku. Keparenga saderengipun kala tutup pangapunten kidalang menika pikantuk nawala panjenengan Bapak Lurah bilih sedaya panitia saketo mangke foto sauntawis wonten mriki kalian kidalang monggo panitia nggih kadherek panjenenganipun Bapak Lurah ugi Bapak Camat nggih sedaya panitia monggo kasuwun berkahipun foto rumiyin panitiane nyandi to iki oh perangkat nggih oh perangkat perangkat Desa Pupus monggo masa pipis bocahnya iya perangkat desa kesa ilang kabeh leh dahar mangke mawon lho. Alah ketok yang mangan ketok aku yang ngulah apa-apa kok bisa mangan lho. Ayo monggo perangkat Desa Pupus doyo kasuhun durasi mas nggih nggih Babinsa Babin Kamtibmas mohon izin dari dan Rambil maupun Kapolsek mohon izin dan bisa berfoto dulu dan bersama kidalang monggo mohon izin. Panjenengan kidalang wonten ing tengah posisinipun nggih monggo perangkat lek gak cukup rada ndodok ndak apa-apa nggih teng wingking mboten napa teng wingking naik naik mboten cekap naik lah mboten napa-napa pun sing ndak mburi sing dhuwur ngarep iki dhuwur nyapa ning ngarep iki mburi ya iki dhuwur iki sing dhuwur ning mburi oh sing dhuwur ning ngarep mburi ra ketok kaya. Monggo sedaya rada cepet durasi-durasi. Fotone cuma 2 detik. Kula tak nisih. Pun siaga. Mbah Mudin ngajeng Mbah Mudin. Yo ngesakne Mbah Mudin. Ngajeng Mbah. Niku piyantun ingkang kagungan rong alam lho. Alam penak lho alam susah kaya Mbah Mudin ya. Yuk foto 3 2 1 konsentrasi 3 2 1 yuk satu lagi 3 2 1 sampun kangge paduun nggih. Sagungi para rawuh kagung semana putri kang satu perapatan sawetawis sedaya rencang ati cara sampun paripurna sumangga payuhan paring agung wontenipun ari kalangan dalu menika kita tutup kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin saking kawula pribadi patke arwana babile wonten sedaya kakira nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan ing akhiripun bila taufik wal hidayah warida wenayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sautawis keparengo sampun kalau tutup anangin prosesi penyerahan tokoh wayang saking panjenenganipun Bapak Lurah Pupus kunjuk dumateng
Ki Dalang, Ki Cahyo, Kuntadi, saking dalem Karanganyar, Jawi Tengah, Sasono, kalau sumangkaken sumangga balur. Kendi nawaitu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah il aliyatim. Tokohipun wayang saking panjenenganipun Ki Demang Pupus kunjung dhumateng Ki Cahyo Kuntadi sakarekan ti lampan utawi lakon Petruk dadi ratu semangka. Yeah.
Oh,
kanarimane pun eyang. Ora liwat pangestuku moro gagi tampanono bocah bagus priyambodo. Kawula nggih Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang Penemban Purnama Jati. Sangat anggen kula nampi kapundi mugi andadosaken jimating gesang kula Kanjeng Eyang. Lenggao kang prayoga pun eyang bakal dawuh ingkang kanthi prasaja marang jeneng sira priyambodo. Jabrana derajat pangkat sawah ombo tegak jembar nanging mungguing purnama jati kamulyaning rasa tentreming pikir kuwi sepisan lamun to duwe anak utawa duwe tedhak turun ingkang patrape pinter gawe marme marang wong tuwa. Solah slogo munomuni lagak lagon lagiane bisa neng semake tumraping pandulu sarta kepenak mungguing pangrungu. Bangun miturut ing reh perintahe wong tuwa tunduk lawan wedaring wedha suci. Tigen mugen anggene manembah lawan Gusti dasare limang wanci ora keri. Kuwi nadyan to wong tuwa durung mati ning rasane kaya munggah swarga. Kuwi kamulyan ingkang sepisan. Dene kanikmatan ingkang angka loro lamun to sajroning urip menungsa kuwi pinaringan awak seger waras adoh saka sesakit. Nadyan bandane pirang-pirang sawai ombo tegale jembar. Pangkate dhuwur ning yen awake rina wengi tansah katimbrung ing lelara njur kapan bisa ngrasakake mulya. Nah, ya kanthi iki kowe bisa ngaji, kowe bisa sinau. Wong sugih lawan wong miskin iki janjane lamun to gelem teliti kanthi permati ing bab kanikmataning Gusti, janjane nikmate iki padha. Durung karuan yen wong sugih mesti gandeng karo rasa seneng, durung karuan yen wong melarat kuwi mesti gandeng karo rasa susah. Wong sugih sing nangis batine ya pirang-pirang, wong melarat sing rina wengi mesem guyu ki ora sithik. Nggih ya. Lah, mulo Kang mangkono. Saiki pamane dadi wong sugih. Mongko racake sing jenenge wong sugih iki nesune nagih. Uripe mung kebondo karo bondo, uripe mung ditunggangi karo duit. Upamane tengah wengi udane grejeh bledheke nyamber, iki engko kanggone wong sugih sing kami bandanen ora bakal iso turu sing kanthi angler. Tengah wengi udane kaya ngene, bledheke kaya ngene, terus sepi nyenyet kaya ngene yen nganti ana maling piye, yen ana rampok piye, yen nganti ana berandal piye. Mergo uripe mung di kurung karo sing jenenge bondo utawa dhuwit. Beda karo wong melarat. Elek-eleke glandangan ngono wae. Kairan duwe omah. Ora duwe wisma, turu mung ning ngarep warung utawa ngarep toko. Bantale mung trima tangan
ingkang dadi lemeke mung trima kerdus. Kemule mung trima koran. Ngono kuwi iso lho malah turu wangler. Mergo sakjroning turu rumangsane ngeloni luna maya, ngono iso. Luna maya niku wayang nopo? Kosek ta kosek. Mergo wong yen uripe pas-pasan sok-sok ngono kuwi urip digawe enteng, ora mbentoyong. Wong yen sugih racake wedi miskin, yen wong miskin wis ora wedi miskin, wis miskin ora wedi miskin lakon apa? Ngono kuwi. Contoh meneh. Enak-enake panganan ana ning kutha Riyok kuwi ora ana sing ngumpuli panganan sate. Mbuh kuwi digawe saka pitik utawa saka wedhus yen ning kutha Riyo kene rasane ya mirasa tenan. Wong sugih pengen mangan sate wedhus, janjane ya duwe dhuwit ning ora wani mangan sebab apa? Duwe penyakit ludira inggil utawa darah tinggi. Duwe bondo pirang-pirang ya ora wani mangan. Padha karo sing melarat, Kang Jan, Kang Rin, Kang Min, Yujah, Yunah, Yunem kae. Pengen mangan sate kambing, janjane ya ora duwe penyakit apa-apa, ning ora wani tuku sebab ngaku dhewe lho bisa. Lho ora kok perkara ora duwe dhuwit kanggone wong sing uripe pas-pasan. Mongko sate iki udakara 30.000 yen sak porsi. Dhuwit 30 tinimbang dinggih sak tuku sate kanggone wong kene luwih becik nggih 60. Nggih 60. Lho kaya ngono kumpake. Taun ngarep kok ora wayangan neh dosa itu. Apa to darunane kuwi adoh tak awe cedhak saya ndak raketake munggah ana ing pertapan deder penyu kene. Wiwit kuncung nganti gelung jeneng sira ndak kempit-kempit ndak ulang ngelmu kautaman ana ing pertapan deder penyu. Yo bab to sing balung uleting kulit apa dene ilmu kebatenan. Inggih. Inggih Kanjeng Eyang. Kula ngaturaken panuwun dene paduka tansah nuntun gesang kula tumuju ing kautaman. Pun Eyang wis nate paring dawuh kelawan jeneng sira sing surasane bejo bejane anak kuwi yen uripe isih dipayungi dening pangestune wong tuwa. Bejo bejane anak kuwi lamun ta uripe isih dipangestoni karo wong tuwa. Wong tuwa kakung ingkang ngukir jiwa raga dene wong tuwa wadon ingkang dadi lantaran dumadi jeneng sira dilairake ana ing alam padang. Mula dadi anak wajib ngabekti langsung kemarang romo ibu mergo ora ana donga sing ampuh sing ngungkuli pangestune wong tuwa priambodo. Secara pribadi anggonmu rina wengi ngadepti kelawan ibumu ya kuwi Endang Prihastuti. Trihastuti. Udu.
Prihastuti wibumu. Nanging emane wiwit sira lair nganti diwasa durung nate sungkem marang ramamu panengah Pandhawa satriya Madukara Raden Arjuna. Iya ora? Pomo kaki podo dipun jimat sesemban kula ing marto marto padha prating delahan.